Di saat semua hamba membutuhkan kasih sayang Allah, ada sebagian di antara hambanya yang ditantang perang oleh Allah. Yang kita tanyakan adalah, kira-kira berapa persen orang semacam ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah? Salah satunya pemakan riba. Karena itulah, kenapa mereka mendapatkan tantangan perang semacam ini? Karena orang ketika memakan riba, dia mendolimi sesama manusia, tapi dengan cara yang legal. Bisa nggak pemakan riba, padahal itu tindakan dolim, kemudian diperkarakan di pengadilan? Pak, ini kemarin mengambil uang saya dengan cara akad ribawi, tolong jebloskan ke penjara. Nggak masuk itu, Pak. Nggak bisa. Sehingga dia terlindungi, kebal dari hukum. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman sebelum dia dihisab.